Assalamualaikum teman-teman. Hari ini rencananya aku tuh pengen banget kasih surprise ke suami aku. Ini kan mobilnya kesayangan suami aku. Jadi habis ini aku tuh mau banget bawa mobil ini keliling. Terus nanti tuh ceritanya aku tuh ditilang. Karena dia tuh kan panik kan orang. Tadi kan panik banget tuh orangnya. Nah, aku bilang ceritanya aku ditilang. Aku bilang gitu. Ini gimana nih caranya nih? Tolong. R mana nih? Eh kok R sih, D? Kok P? Kok gak di... Hey. Ini beneran, tolong. D mana, D? Kok itu gak berubah masih P? Bawah, itunya... Enggak, itunya, tekan itunya, Bu. Apanya? Yang bawah, locksnya itu. Nah, coba lagi. Eh, bismillah. Ih, kecil banget nih mobil. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan nyetir mobil ini untuk keliling Kemang ya guys ya. Ini gimana nih, ini tutorial mempersulit hidup sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita aja. Bismillahirrahmanirrahim. Suami aku izin ya, aku gak ngerti ini gimana. Terus aku harus ngapain? Hah? Apa? Cara ada mobil, aku gak ngerti. Ini tolong. Gak bisa mundur. Gak ngerti aku. Lagian salah sendiri, jalanannya sempit. Yoi, barada yang nyetir mobil. Ya terus? Oh gitu doang. Rame banget ya, jalan tutupin dulu tahu. Dia ada syuting gitu. Rame banget, aku suka panik. Aduh kok jadi rame? Tadi gak ada orang? Maju pak. Jadi ya pak, semangat pak. Tuh kan orang dikata juga apa nih kesorean. Makanya kalau mau ngerjain laki, izin dulu. Ini sampai kapan nih? Sampai lebaran aja. Pak, maaf ya pak, berisik ya pak. Maaf ya pak. Langsung nyetir bu, langsung masuk mobil nyetir. Enggak, aduh, ya udah. Langsung, kalau enggak jalan-jalan. Terus ini gimana nih? Kedenya gimana kedenya? Yang mana? Gak bisa. Yang mana? Oh udah. Tiba-tiba rame sih, aduh aku keringetan sumpah. Aduh ngadi aja. Ya betul. Maaf ya, mobil belakang ya. Gak bermaksud. Ya alhamdulillah ya. Jadi sebelum aku ngerjain suami aku udah dikerjain dulu sama alam semesta ya. Ingetin ya teman-teman, ibu-ibu semua, kalian gak usah berisik. Pokoknya ini kalian nonton aja sampai kelar. Teman-teman, mobil. Kita nggak boleh panik ya guys ya, mobil lagi belakang. Aduh jangan syuting dulu deh, aduh gimana ini, tolong. Ya Allah tolong, ya Allah. Aku kayaknya nggak jadi kelar, nggak jadi dah. Iya jangan diklakson, aku nggak bisa ini. Ini tuh aku bener-bener pertama kali lagi nyetir setelah aku udah lama gak nyetir. Terakhir tuh aku nyetir tuh mobil kuning aku. Nah mobil kuning aku dijual, jadi sekarang aku nyetir mobil suami aku, mobil kesayangannya dia. Rapet banget, jangan rapet bang. Jadi kalian gak usah berisik. Astagfirullah, dari tadi gak pakai safety belt ya? Allahu Akbar. Dari tadi aku gak pakai safety belt ya, demi apa? Astagfirullah. Sumpah, jangan nyetir ya guys ya. Kakak ada mobil ya? Apaan tuh? Itu bunyinya apa barusan? Aku takut di depan ada mobil, aku takut bannya nyungsong. Aku takut, aku berhenti aja ya. Lagi orang kalau sore-sore pada mau kemana sih? Aduh ada tiang bendera. Bendera, apa namanya nih? Tiang listrik, aku beri nabrakin ke tembok daripada nabrakin ke mobil orang. Tadi aku lupa nyalain safety belt, lupa pakai safety belt, maaf ya. Ini masih digang, jadi jangan tiruin. Pokoknya naik mobil harus langsung pakai safety belt. Oke, sekarang aku mau telepon suami aku. Pura-puranya aku lagi di sebuah jalan di tol atau di mana gitu. Ya, kok nyambung? Nih, ringing. Shhh, diam. Ini gelap gak sih? Kayak mau mendung ya guys ya, kayak mau hujan. Shhh, tekan diam ya. Kayak jangan berisik. Ih kok gak diangkat ya Sofri Olazim, kali ngapain? Itu kan. Biar aja Allah maha melihat. Lihat aja telepon istrinya gak diangkat, Allah maha melihat, biarin aja. Diam. Ini gak diangkat. Cepat telepon
telepon biasa ya, telepon biasa. Kalau sampai telepon biasa juga nggak diangkat, pas lu. Kibeng. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, Seng, kenapa Seng? Kamu di mana? Halo, Bing. Kamu di mana? Aku di bengkel. Kok tadi telepon aku nggak diangkat-angkat sih? Tadi berisik aku di dalam bengkel, sayang nggak kedengeran. Kenapa? Mana buktinya? Mana buktinya? Ini suaranya, sayang. Bi. Ayang, halo. Oh, apa, Seng? Iya, aku denger. Aku kan tadi kan itu mau beli pampersnya Moana. Iya. Iya tuh habis mau beli pampersnya Moana, terus aku ke supermarket depan habis. Jadi aku ke itu ke daerah Bekasi Barat. Cari pampers sampai Bekasi? Iya, terus masalahnya kan aku naik mobil kamu. Aku ditilang. Naik mobil yang mana? Aku diti Ki. Jadi polisi, jadi itu tapi ituan ya. Dia video call. Ini video call gimana? Halo sayang, kamu di mana sih? Aku ditilang tahu. Tilang di mana? Mana Bapak polisinya? Mana Bapak polisinya? Aku ditilang. Ayang, kamu tilangnya di mana? Ibu cepetan turun, Ibu ya. Ibu enggak bawa surat. Ya bentar, Pak. Itu saya. Dagang, Ibu. Mobil diceper-ceperin ini, Ibu. Iya, aku tuh rencananya mau pakai helm biar nggak ditilang. Aku ternyata malah ditilang. Tolongin aku dong. Pusing aku gini. Kamu ngapain sih nih, mobil pakai helm? Iya kan supaya nggak ditilang. Ya, so aku harus gimana? Katanya ini aku harus ngapain? Aku harus gimana? Aku nggak tahu. Mobilnya kamu tinggal aja, kasih aja sama Pak polisinya. Minta kontaknya. Ibu nelfon siapa itu? Nelfon suami saya. Nelfon suami saya. Saya aku disuruh turun, aku takut banget saya. Masih aja nelfon orang. Bener ya Pak, saya itu suami saya telepon Pak. Saya tahan mobil Ibu ya. Jangan Pak, mobil suami saya. Kasih apinya sama Pak polisinya. Gak mau, gak berani. Dia mundar mandir. Soalnya ada banyak mobil yang diberhentiin, aku takut banget. Soalnya tadi aku lupa pakai safety belt. Sama aku kan mau cepet-cepet, soalnya udah beleber kemana-mana, tokai ya Moana. Masih cari masalah, tau gak? Gak cari masalah, aku cuma mau benerin pampersnya Moana, udah beleber. Gak berani. Gak berani, dia aja saking beleber tokainya Moana, di tangan aku masih ada tokainya Moana. Ibu turun sekarang. Bentar dong Pak. Gimana? Saya jangan keras-keras ya Pak. Tuh. Bapak kata suami saya jangan keras-keras. Aku harus gimana saya? Siapa ngatur-ngatur saya? Sayang gimana ibu, aku? Siapa itu? Turun. Suami saya Pak. Tolong. Tuh kan dia mau nerima saya. Aku harus gimana sekarang? Kamu kesini mau apa enggak? Yaudah kamu gini aja. Bi kamu tinggal aja mobilnya. Aku kesana sekarang. Kamu pulang naik Grab aja. Oh, kamu lebih bisa lebih pentingin mobil kamu daripada lebih pentingin aku. Ini mobil aku OTW sekarang. Kamu di Bekasi berapa jam ke sana? Ayah, aku di Ciputat. Oh, maksudnya apa? Aku jauh. Ya udahlah, aku serahin diri aku aja, biarin aja aku ditangkap. Bukan jauh. Kamu di daerah mana? Kamu share lokasi aku ke sana sekarang. Ibu keluar sekarang. Tuh kan aku disuruh keluar. Aku disuruh keluar sayang. Bentar aku suruh keluar dulu dah ya. Ini tiba-tiba kemana nih arahnya bentar. Duh. Puas deh guys ya. Kita kalau gitu lanjut aja jalan ya. Kok dia gak telepon balik ya orang laki panik kan. Dia telepon balik ya. Dia kan balik sih. Dia tuh panik aja sebenarnya. Teh, gini aja deh. Kalian komen di bawah. Abis ini kita balas apalagi ke suami aku ya guys ya. Ini tuh biar dia tuh tahu. Aku tuh nggak segampang itu dikerjain, you know. Ditelepon balik demi apa? Tengen ditelepon balik tuh. Angkat ya? Gak usah angkat ya. Iya, biar panik. Selamat pagi. Udah pulang, jalan kaki. Saya nggak mau naik mobil ini lagi, saya takut. Udah, saya pulang dulu ya guys ya. Saya jalan kaki aja deh kalau gitu. Udah, komen di bawah. Habis ini aku
mau bikin vlog sesuatu yang menggelegar. Setuju gak? Soalnya aku udah lama gak haid, apa jangan-jangan aku haid. Yeah.